Wah 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 teman-teman dari pegunungan Papua um, keluarga saya masih tetap di Penang Malaysia tapi hati dan pikiran kami masih tetap di di Papua kami berharap semua akan aman dan keluarga Waisi bisa kembali bulan Januari dan lanjut dengan pelayanan di Opangen. Um, kami baru dipaksa untuk buat pilihan yang buruk yang kami tidak suka uh, kelihatannya kami tidak bisa lanjut lagi dengan empat kampus opanggen yang ada um, jadi kalau kami dapat macam keluarga misionaris dari luar yang bisa menjadi manager untuk uh, dua kampus kami mampu Heidi dan saya mampu untuk jalankan Bokendini, tetapi kami melihat sekarang kita tidak bisa jalankan empat mimpi kami dari awal itu enam kami ada harapan bisa melatih dan membina orang-orang uh, lokal dari pegunungan untuk memimpin dan jalankan kampus-kampus uh, tetapi mimpi itu menjadi mimpi buruk. mau uh, 70 persen. Uh, staff harus orang lokal dari daer daerah pegunungan. Baru 30 persen itu yang ahli bagian macam bahasa Inggris atau komputer atau hal-hal itu. Untuk memperkuatkan, tetapi pemimpin-pemimpin juga kami mau dari Papua. Jadi selama 10 tahun ini, sebenarnya selama 22 tahun ini. Di Papua Heidi dan saya investasi semua tenaga waktu, uh, pemuridan dan uh, pembinaan dan perlengkapan orang-orang Papua. Tapi kelihatannya ini tidak akan jadi dan uh, kami akan harus uh, memberi sekolah-sekolah opanggen kepada pihak lain dari luar untuk jalankan karena kami tidak ada orang Papua uh, yang bersedia tinggal lama dan tahan tidak ada cukup ada beberapa tapi susah dan saya pikir ini kembali ke uh, kepercayaan yang ada sekarang mengenai pekerjaan uh, dan kerja uh, orang pegunungan terkenal tahun 70-an 80-an karena hampir tidak ada orang di dunia yang lebih bersemangat kerja itu kenapa orang dari daerah pegunungan dikirim ke Nabire, ke Sentani, ke Temika, ke tempat-tempat lain. Karena orang pegunungan semangat dan tahu kerja. Uh, Injil uh, disebarkan di seluruh tanah Papua dari orang-orang gunung yang bersemangat dan tidak takut kerja. Uh, Misionaris semua bilang ha mereka hanya laksanakan 10%, 90% penginjilan dan bangun-bangun uh, gereja di daerah Papua itu orang Papua sendiri yang buat, bukan dari pihak luar. Tetapi sekarang ada perubahan besar yang masuk. Saya tidak tahu itu dari tahun 90-an, uh, mungkin itu masuk dengan sistem pendidikan yang ada sekarang. Uh, dan dalam sistem itu orang belajar malas tapi lebih lebih parah lagi belajar ketergantungan dan hanya tunggu dan harap orang lain akan memberi. Um, banyak pembahasan dan topik panas-panas di Papua itu mandiri, mandiri, mandiri. Tapi untuk mandiri kalau kami bilang orang mandiri berarti dia tahu kerja, dia tahu biayai diri, dia juga mendapat lebih dari keringat dia bukan dari korupsi atau pencurian tetapi dari keringat dia dia dapat lebih baru dia membagi itu itu mandiri arti mandiri tetapi kalau kita percaya bahwa kerja adalah kutukan daripada tujuan hidup tidak mungkin akan mandiri dan kalau kami lihat sebagai orang Kristen Sebelum Tuhan ciptakan Adam, Dia sudah siapkan ladang kerja untuk Adam. Pada waktu Adam di, diciptakan oleh Tuhan, Tuhan langsung kasih dia tugas untuk berkebun. Dia sudah siapkan ladang dan Dia bilang, "Silakan berkebun dan makan dari hasil keringatmu." Dia tidak bilang, "Ah, tunggu saja nanti saya yang bawa makanan atau saya yang akan bagi uang." Tidak. Tuhan tidak bayar gaji sama dia, dia tidak bayar uang capek, uang duduk, uang ini, uang itu, dana respect, dana ini, dana itu tidak ada. Tuhan hanya bilang ini tanah luas, subur, kerja, makan, menikmati. Jadi banyak ajaran palsu sekarang yang masuk, karena kami lihat juga di Perjanjian Baru. Uh, kalau orang yang tidak kerja tidak usah makan. Itu ajaran dari Paulus, Yesus Paulus, semua dari uh, uh, Perjanjian Baru juga mengajar harus kerja, itu tujuan hidup kami, dan kita tidak bisa ketemu kata pensiun di Alkitab. Tidak ada pensiun, orang-orang harus kerja sampai mereka tidak bisa kerja lagi, mereka siap mati, baru mereka bisa lepas. Dari kerja, tetapi kita diciptakan oleh Tuhan untuk bekerja seumur hidup kami. Tapi pola pikiran sekarang di Papua beda sekali, Be lari jauh sekali dari Firman Tuhan dan dari budaya asli orang pegunungan. Saya bingung, ini masuk dari mana? Saya belum tahu, tetapi kalau hanya mau main-main, hanya mau menerima hanya mau tunggu dan mungkin demo-demo dan bilang kami punya hak ini itu lain-lain bisa dapat uang seperti itu tetapi itu Tuhan punya rencana itu dewasa punya pola hidup atau itu anak kecil yang merayap dan menangis besar-besar di depan kios dan minta uang dari mama supaya dia bisa beli sesuatu di kios Uh, mari teman-teman kita sadar Tuhan ciptakan kami untuk bekerja untuk bangun sesuatu untuk atas nama Dia dan kita tidak usah takut pikir 40 tahun saya siap kerja di sini 50 tahun saya siap kerja di sini generasi sebelum kami kalau kami lihat yang dari tahun 60-an 70-an eh, mereka tahu mereka pegang satu tugas dan tangani itu seumur hidup mereka ini tujuan Tuhan, bukan bahwa kami pindah-pindah hanya cari yang enak, cari yang gaji besar, yang tidak harus kerja. Ini bukan mandiri. Tidak usah bicara mandiri lagi kalau kami mau hidup begitu. Yang penting kami jual diri sendiri atau jual warisan kami, jual masa depan anak kami baru kami bisa hidup enak-enak. Tetapi itu memang uh, bukan rencana Tuhan dan Penerusnya, generasi berikutnya Tidak ada harapan karena kita sudah jual warisan mereka Kita sudah jual diri dan identitas diri Supaya kita bisa hidup enak uh, Kalau itu dijual, ada apa lagi? Tinggal dikubur saja Jadi teman-teman, saya berharap kita bisa berpikir mengenai tujuan hidup yang Tuhan uh, ada untuk kehidupan kami Memang itu kerja dan bukan kerja sedikit, tapi kerja sesuai dengan kemampuan kami. Baru kami membuat Tuhan senang dan bangga. Terima kasih harap tidak ada yang tersinggung, tetapi saya lihat masa depan Papua, kalau kita tidak ada bangsa rakyat yang siap bekerja paling sedikit 40 jam seminggu. Aduh teman-teman, anak-anak kita tidak akan ada harap. Terima kasih.